Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Rival. Nah, jadi di samping saya ini sudah ada 3 jenis senapan angin, yaitu ada Sub, Gejluk, dan juga PCP ya Sobat Bediler. Dan pastinya ini akan saya ulas satu per satu mulai dari spesifikasi dan juga harganya ya. Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival. Oke, yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas satu per satu dari ketiga jenis senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Rival. Nah, yang pertama saya akan mengulas dari senapan angin Gejluk DWP Fusion 2540 dengan varian popor AKM16 hitam biru plus manometer ya Sobat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan angin Gejluknya. Nah, jadi untuk senapan Gejluk ini memang sangat direkomendasikan sekali untuk buruan big game ataupun hewan-hewan besar karena memiliki uji power yang luar biasa mantap dan akurasinya pun juga luar biasa akurat ya Sobat Bediler. Nah, ini untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 40 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan. Kemudian untuk bagian tabungnya ini memiliki OD tabung ataupun diameternya yaitu 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm ya Sobat Bediler. Dan kelebihan dari senapan angin ini memiliki dua cara dalam pengisian anginnya ya Sobat Bediler. Jadi untuk cara yang pertama ini bisa menggunakan pompa gejluk manual yang nantinya akan digejlukan di tanah. Dan cara yang kedua bisa menggunakan dengan pompa yang khusus PCP ya Sobat Bediler. Nah, untuk tabung dari senapan angin ini bisa menampung tekanan angin yang paling maksimal yaitu bisa mencapai 2500 sampai dengan 2700 PSI. Dan tentunya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan Gejluk Big Game ini bisa mencapai 1100 FPS ya Sobat Bediler. Nah, ini untuk bagian varian popor dari senapan angin ini yaitu bervarian AKM16 dengan perpaduan warna hitam dan biru ya Sobat Bediler. Jadi untuk motifnya ini terlihat simple dan pastinya juga terlihat lebih elegan ya Sobat Bediler. Di bagian belakang popor dari senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu ataupun bantalan bahu ya Sobat Bediler. Jadi ini untuk bantalan bahunya memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan Sahabat Bediler saat sedang berburu ya. Oke Sahabat Bediler, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin Gejluk Big Game terbaik di seluruh Indonesia versi dari Jaya Rival. Dan dengan harga segitu nantinya Sahabat Bediler akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mimis tester, peredam standar, tali sandang, dan tentunya untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi bagi Sahabat Bediler yang ingin membeli senapan angin ini tidak perlu ragu ataupun takut karena untuk senapan ini sudah pasti dijamin aman dan terjamin ya Sahabat Bediler. Oke, yuk kita langsung saja lanjut ke senapan angin yang kedua. Nah, ini saya taruh dulu. Nah, untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin Sub Fusion 2565 dengan varian popor Magnum hitam krom ya Sobat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan bagi Sahabat Bediler yang masih pemula karena sistem penggunaannya pun sangat simpel, mudah, dan juga praktis dibandingkan dengan jenis-jenis senapan yang lainnya ya Sahabat Bediler. Nah, ini untuk pengisian anginnya yaitu menggunakan sistem pompa tangan manual ataupun biasa disebut dengan pompa uklik ya Sahabat Bediler. Jadi untuk minimal pompanya ini bisa 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa 20 kali pompa ya Sahabat Bediler. Nah, untuk bagian pompanya terletak di bagian pesawatnya senapan. Jadi ini tinggal ditarik seperti ini. Nah, jadi tinggal dibuka seperti ini ya Sahabat Bediler. Lalu langsung saja ditutup kembali. Nah. Nah, itu tadi untuk
cara pompa dari senapan angin subwoofer ya sahabat bediler. Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke bagian harga dari senapan angin pemula ini. Jadi untuk harganya dibanderol dengan harga Rp1.125.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin subwoofer sekeren ini ya sahabat bediler. Oke, langsung saja kita lanjut ke senapan yang ketiga. Nah, ini saya taruh dulu. Ini ada senapan angin PCP Big Game ya sahabat bediler. Jadi untuk jenisnya ini PCP Fusion 2760 dengan varian stainless hexagon magnum coklat plus manometer ya sahabat bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini sebenarnya juga hampir sekelas dengan senapan gejluk, yaitu sangat cocok digunakan untuk buruan Big Game. Akan tetapi untuk uji powernya ini pastinya lebih kuat dibandingkan dengan senapan angin gejluk ya sahabat bediler, karena untuk tabung dari senapan ini mampu menampung tekanan angin yang luar biasa mantap, yaitu bisa mencapai di angka 2500 sampai dengan 3000 PSI, dan tentunya untuk uji power yang dihasilkan juga bisa mencapai 1100 FPS ya sahabat bediler. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke bagian varian popornya. Ini memiliki varian popor magnum coklat ya sahabat bediler. Jadi ada sedikit balutan berwarna hitam di bagian pesawatnya, sehingga untuk tampilan dari senapan angin ini terlihat cukup elegan dan sangat klasik banget ya sahabat bediler. Oke, kita langsung lanjut ke harga dari senapan angin ini. Nah, untuk harganya dibanderol dengan harga Rp1.965.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP Big Game terbaik versi dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, ini saya taruh terlebih dahulu. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan dari ketiga senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Nah, mulai dari senapan sub gejluk dan juga PCP dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dimulai dari harga 1 juta sampai 2 juta, sahabat bediler sudah mendapatkan senapan-senapan jenis yang terbaik dan pastinya memiliki kualitas super premium ya sahabat bediler. Nah, bagi sahabat bediler yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin, bisa langsung tanyakan saja ataupun langsung dikonsultasikan kepada admin Jaya Air Rifle. Nanti untuk informasinya langsung nanti untuk informasinya akan saya taruh di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Dan apabila sahabat bediler berminat membeli senapan ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, juga bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik ataupun super premium ya. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.